Hai teman-teman, welcome back to my channel. Video kali ini saya mau bikin cold makeup look. Untuk kalian yang penasaran gimana hasilnya, tetap keeps on watching. Oke, kita mulai aja. Untuk yang pertama kita ke foundation. Untuk foundationnya saya pakai ini dari Perfect Diary. Dan untuk video yang sebelumnya saya juga ada review semua Perfect Diary yang saya beli. Nanti saya akan taruh videonya sebelah sini, nanti kalian bisa cek. Dan untuk kualitasnya sangat bagus dan harganya juga lumayan terjangkau. Dan untuk yang saya pakai ini Supreme Nude Natural. Kita pakai ke seluruh wajah. Dan untuk ngeblendingnya kita pakai Beauty Blender. Ini juga dari Perfect Diary. Kita pakai ke seluruh wajah. Dan jangan lupa kita pakai ke bagian leher biar nggak belang. Oke, selanjutnya kita ke concealer. Concealer yang saya pakai ini dari Maybelline yang Fit Me nomor 10 Light. Seperti biasa kita pakai ke under eye. Dan kita blending lagi pakai Beauty Blender. Oke, selanjutnya kita ke contour. Untuk contour yang saya pakai ini dari La Mela yang Play 101 Stick. Kita shading bagian hidung. Dan kita blending lagi pakai Beauty Blender. Oke, untuk bagian hidung kita blendingnya pakai brush. Dan selanjutnya kita shading lagi dan pakai warna yang lebih cerah. Oke, kita blending pakai Beauty Blender yang lebih bersih biar nggak kecampur sama warna yang tadi. Oke, untuk bagian hidung kita pakai brush.
Jadi setelah contour kita ke loose powder. Untuk loose powder yang saya pakai ini dari Perfect Diary yang nomor 2. Dan kita apply-nya pakai beauty blender. Untuk loose powder ini dia teksturnya lembut banget dan baunya sangat enak. Oke, untuk loose powdernya kita biarin dulu. Kita lanjut ke eyebrow. Untuk eyebrow pensil yang saya pakai ini dari Innisfree. Untuk alisnya seperti ini. Dan untuk loose powdernya kita bersihin pakai brush. By the way, ini brushnya lengkap sama loose powder, jadi dia udah sepaket. Jadi buat kalian yang pengen beli, ini lumayan banget, jadi nggak usah beli brush lagi. Dan untuk brushnya ini lembut banget, halus. Selanjutnya kita ke eyeshadow. Untuk eyeshadow yang saya pakai ini dari Perfect Diary. Ini yang terbarunya. Untuk yang pertama kita pakai ini dulu. Oke, selanjutnya kita pakai warna ini, yang Burning Sky. Oke, selanjutnya kita pindah ke eyeshadow palette yang lain dari Magic. Ini yang Challenge. Dan kita akan pakai warna ungu muda.
terus kita pakai lagi yang lebih gelap. Selanjutnya kita tambahin shimmer yang dari Perfect Diary. Kita ambil yang sebelah sini. Kita pindah ke 12 color face and body pen. Kita pakai warna yang putih untuk ngebikin cold-nya. Kita ambil yang warna putih. Dan kita bikin di eyeshadow-nya. Seperti ini, nanti kita untuk bagian bawahnya kita tambahin warna biru. Kita akan ganti eyeshadow palette-nya, kita pakai yang Beauty Glaze. Kita ambil yang warna biru. Kita pakai warna yang ini. Seperti ini, dan selanjutnya kita pakai warna ungu lagi yang sebelah sini. Dan kita akan tambahin sedikit star bagian sini. Bagian sini juga.
Oke, seperti itu. Oke, untuk bagian eyeshadow-nya seperti ini. Dan selanjutnya kita bikin cloud-nya lagi di bagian pipi dan nyebrang ke bagian hidung. Kita pakaiin blush on dulu. Dan untuk blush on yang saya pakai ini dari O2O. Kita pakai. Dan untuk blush on-nya kita tambahin warna ungu. Kita pakai eyeshadow aja dari Beauty Glaze. Kita pakai warna ini yang ungu muda. Pakainya tipis aja sebelah sini. Dan di pipi sebelah sini. Oke, cukup, dan kita akan bikin pink cloud-nya lagi pakai yang face and body pen. Kita ambil yang warna putih. Dan kita akan bikin cloud-nya di bagian hidung. Bagian pipi sebelah sini juga kita tambahin. Dan tambah satu lagi sebelah sini.
dan kita tambahin warna. Kita tambahin warna ini yang burning sky, yang warna pink. Pakai ke bagian bawah alcohol-nya. Seperti itu, tambahin bintang lagi biar lebih menarik seperti yang di eyeshadow. Tambahin titik. Bagian sebelah sini juga. Oke, selanjutnya kita ke maskara. Sebelum masuk ke maskara, kita jepit dulu bulu matanya. Dan untuk maskara yang saya pakai ini dari Perfect Diary. Dia brushnya atau aplikatornya kecil seperti ini. Jangan lupa juga bagian bawah. Dan untuk hari ini saya nggak pakai eyeliner karena takut ngerusak warna ininya. Jadi kita skip aja untuk bagian eyeliner. Oke, selanjutnya kita ke lipstick. Untuk lipstick yang saya pakai ini dari Beauty Glitz. Kita akan pakai dua warna, yang nomor 7 Kristen sama yang 8 Vixen. Untuk yang pertama kita pakai yang Kristen dulu, yang 7.
Okay, next. Next kita pakai yang Vixen. Oke, untuk finishing kita pakai make up spray ini dari Pixi yang Hydrant Active Antioksidan yang 0% alkohol. Kita semprot. Hasilnya oke, sekian dari video kali ini. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Dan untuk kalian, tetap stay at home, stay healthy, and see you on the next video. Bye.